Assalamualaikum, saya Isyad. So, hari ni saya akan cerita pasal color dan macam mana color boleh efek visual yang kita nak hasilkan. So, sebagai contoh, kat sini kita ada gambar bayi. So, bayi ni adalah gambar biasa. So, dengan menggunakan color sebagai contoh, color yang hangat, color warm, untuk kita hasilkan perasaan love and excitement. So, kat sini kita boleh tengok color merah menimbulkan gambar tu untuk kita rasa kasih sayang macam tu. So, second example is color biru. Color biru ni untuk kita hasilkan emosi yang dalam kesedihan macam tu. Third example adalah color warm juga, tapi digunakan untuk tujuan yang berbeza, adalah color coklat. Ia still color yang hangat, tapi kat sini kita gunakan untuk sampaikan message untuk kita bersimpati dengan unit yang ada dalam gambar ni. Sahaja daripada saya, Isyad, daripada Taikun. So, korang boleh cuba dan kita jumpa minggu depan.